Halo Saber, ketemu lagi sama aku Anissa Desaila. Dan sekarang kita mau lanjut lagi main apa Saber? Main The Sims Park, keluarga cemara karena banyak dari kalian yang request pengen melihat keseriusan Abdullah terhadap Anci ya Saber. Jadi nanti si Neng bakalan ngundang Abdullah ke sini dan Anci nggak tahu. Secara Anci kan gak suka banget ya kalau misalnya privasinya diikut campurin sama orang tuanya terutama ya kan Saber. Jadi dia bakalan masak Saber dan ngomong-ngomongin soal masak. Ini kalian ngerasa gak sih PC aku agak nge-lag ya? Gak tau kenapa, mungkin karena kebanyakan mod. Tapi kayak bukan karena mod deh, Sabir. Karena ini aku kan pakai mods yang banyakin orang itu loh, Sabir. Jadinya setiap aku atau The Sim aku pakai yang mods yang banyakin orang pasti agak-agak lag ya, Sabir ya. Ya, dan ngomongin soal nge-lag, kalian suka ngerasa bete gak sih sama HP kalian yang suka nge-lag gara-gara virus lah, aplikasi-aplikasi gak penting, junk cache. Nah, kebetulan banget nih, Sabir, aku punya satu solusi buat kalian. Apakah dia ada satu aplikasi keren yang bisa membantu kalian menghilangkan semua masalah di HP kalian? Mau tahu apa? Langsung aja check it out. Nah, jadi ini aplikasi keren yang mau aku kasih tahu ke kalian, Saber. Ada Nox Security, yang mana antivirus gratis dan bisa bersihkan virus dengan cepat dan mudah nih, Saber. Makanya kalian langsung aja download aplikasinya di Play Store. Nah, sekarang aku pengen cobain fitur keren dari Nox Security. Jadi pertama-tama kalian buka Google Play Store, terus kemudian kalian search Nox Security. Kalau misalnya udah ada, kalian bisa lihat-lihat kayak gimana isinya, terus penjelasannya, terus kemudian kalian install. Kalau udah selesai install, pastiin kalian kasih rate 5 bintang, terus kalian juga kasih review kalau misalnya aplikasi ini tuh bermanfaat banget ya, Saber ya. Habis itu kita akan coba ini HP aku kayaknya ada virusnya gitu deh, makanya nge-lag gitu, makanya aku langsung pindai supaya si virusnya itu tuh hilang ya, Saber ya. Jadi bersih lagi deh HP akunya. Nah, ini nih ada aplikasi yang bikin HP aku nge-lag kayaknya. Selain itu kalian juga bisa ignore list ya, aplikasi-aplikasi yang nggak pengen kalian bersihkan atau misalnya cache yang nggak usah dibersihin kayak WhatsApp atau aplikasi-aplikasi penting. Pastiin juga kalian untuk nyalain notifikasi-notifikasinya, beri izin juga Saber supaya bisa digunakan ya Saber ya. Nah, ini aku lagi bersihin ya kan, jang-jang gitulah Saber. Biasa kan kalau HP nge-lag lemot gitu karena kebanyakan cache, jang ya kan, ada virus juga. Makanya aku sangat ketergantungan banget sama si Nox Security ini loh. Nah, karena udah bersih, ini juga banyak banget fitur-fitur keren lainnya yang bisa kalian coba, nggak cuman sekedar bersihin virus dan bersihin cache atau junk juga. Kita juga bisa bersihin wifi ya. Sampai misalnya kita suka nge-wifi dari satu tempat ke tempat lain, kita bisa cek apakah wifi-nya aman atau enggak. Kebetulan wifi aku aman ya, Sabir ya. Jadi, ya seperti itu deh. Nah, kan tadi aku udah ngasih tahu review, terus juga udah ngasih lihat kegunaan dari Nox Security. Nah, sekarang giliran kalian deh cobain download langsung di App Store. Terus rasakan manfaatnya yang super duper keren banget. Dan ini bikin HP aku jadi nggak nge-lag lagi. Oke, Saber, gimana? Aplikasinya keren banget kan? Jadi kalian langsung aja download Nox Security karena aku juga pakai personally. Jadi itu benar-benar asik banget dipakai, Saber ya. Benar-benar ngebantu performa handphone aku banget. Jadinya nggak ribet-ribet lagi, nggak nge-lag-lag lagi ya kan. Memudahkan segala aktivitas cella. Dan dari kalian kemarin banyak yang bilang suruh tambahin kursi supaya kita bisa duduk bersama-sama ya, Saber ya. Sebelumnya kita akan BB Move Object On dulu sebentar. Next kita dekor ya Saber, aku pengen dekorin ruangannya si Arka. Jadi nanti rumah pohonnya buat si Aureli ya Saber ya. Alright, kayak gitu loh. Nah, aku mau taruh ini satu. Tara, udah kan Saber? Oke, udah ya Saber ya. Jadi si Neng tuh mau ngundang si Abdullah ke sini untuk makan malam bareng kan. Oke, Neng ketemu siapa ini tolong? Ini fansnya ya. Oke, Aishon ngeliat dong si Neng ngobrol sama cowok lain. Si Aishon kan gak suka ya Saber ya. Eh, ngundang siapa tadi teh? Si Abdullah, masalahnya kenal gak sih dia? Kayak gak kenal deh sama anaknya si Mbak Amirah ya. Kagak tahu deh kenal apa enggaknya. Oh, why? Pengen ngundang sekeluarga gitu loh. Nggak kenal lagi.
Ya udahlah kalau kayak gitu kita akan via si Anci aja, tapi anggapnya yang undangnya si Neng ya, sabarnya jangan si Anci karena ternyata si Nengnya kagak kenalan. Oh udah mulai tuh muncul si pek gitu. Ini anak-anak bocah tolong, kenapa ya mereka ya kagak beres-beres ya, tolong ya. Itu diberes, bukan diberesin, maksudnya makannya dihabisin, ini bekas siapa ini makannya? Ini dimakan sama siapa tadi? Gak tahu, dimakan Aureli, gak mau tahu, ini bekas Ardal, aku tahu banget ini bekas Ardal. Ansley ini dimakan juga ya, tolong. Oke. Lanjut, mau ke sini atau enggak? Si Alisa abis kencan ya, sabar. Oh, dia bikin Nebula donat. Oh my gosh, Anci tahu banget kalau mau ada seseorang ke sini ya, sabar ya. Aku juga enggak tahu kenapa dia tiba-tiba. Oh, dia juga butuh teman ngobrol, kasihan banget, pas banget. Kita mau ngondang orang lain ya. Mengundang si Abdullah maksudnya. Itu ada siapa? Mohon maaf. Ini kayaknya Anita ya. Ya si Anita lewat situ dong. Arka ajak ngobrol lagi mumpung ada yang lewat. Ekan-ekan sabar. Kita monkey around. Why not? Coba chatnya stop it dulu. Wah rusak dong. Kok bisa rusak sih? Gantilah. Ini si Anci lagi pengen masak mulu, dari tadi masaknya apa coba? Nebula donat mulu sabar dari tadi, ya ampun. Eh terus kata si Nek, eh masuk sini Abdullah, ya ampun sama siapa kesini, sama mama enggak gitu. Oke dia masuk ya sabar ya finally. Aku tuh kepikiran kan pengen bikin kayak story, kayak kalau mungkin di Minecraft tuh semacam role play ya sabar ya. Jadi kayak role play tapi kalau di The Sims bilangnya machinima sabar, jadi ada story-nya gitu. Nah aku pengen bikin yang kayak gitu untuk masing-masing si triplets ya, misalnya Arka ceritanya kayak gimana, terus si Anci pengalaman deket sama si Abdullah kayak gimana gitu kan, terus Alisa sama Leo akhirnya kayak gimana, kayak gitu menurut kalian gimana? Pasti seru banget kan dibikin kayak kayak sinetron atau kayak short movie gitu ya sabarnya, kayaknya seru kan. Ya mungkin kalian bingung kan machinima tuh yang kayak gimana, yang kayak short movie gitu loh sabar. Ini dia rajin banget sumpah bikin Nebula donat banyak banget. Ini kamu mendingan gak usah deh, ya udah biarin biar dimakan sama adek-adeknya. Adek-adeknya kan suka banget tuh yang manis-manis. Oh dia kesini numpang ya, tolong ya. Kita ajak ngobrol. Dan kalian juga kan pengen ada di keluarga ini yang nikah muda ya sabar ya. Aku juga pikiran, aku tuh pengen banget ada satu anaknya si Neng yang nikah muda. Entah si Alisa, entah Ancita gitu. Arka gak mungkin karena dia cowok ya sabar ya. Antara Anci sama Alisa gitu. Cuma kalau Alisa tuh kayak dia masih mengejar mimpi ya sabar ya. Kalau Anci mungkin kita bisa bilangnya dia dijodohin di usia muda kan, bisa jadi ya sabar ya. That will be fun. Ah, nggak tahu tapi kita lihat nanti, kita ajak ngobrol. Jadi Anci mau ngobrol sama si Abdullah kalau ramean, maksudnya di rumah banyak orang gitu. Kalau misalnya berdua keluar gitu dia masih kayak kayaknya enggak deh gitu kan sabar. Kita lihat Papa Syam. Papa Syam lagi ngapain? Ya ampun mau ngebe, oh mau bersih-bersih. Mohon maaf, bananya kemana ya? Gak ada dong. Lah ini kenapa kok ada ini? Plead dulu deh, plead dulu, plead for forgiveness. Yes, dan Aureli kan lagi ngumpulin batch. Eh dia gak bisa ngebersihin ya sabar ya. Why? Gak bisa dibersihin dong. Ini dia dapat mutlet apa? Recover from what? Ini lagi. Ini aja lah, udahlah sabar ya. Hit increase. Ooh. Wait, what happened? Ayo naon eta? Alisa attraction hit has increased. Dia unlock the attractiveness. Alisa will now also get promotional offers to oper. Oh, sekarang si Alisa bisa ini dong jadi model majalah gitu. Si Aishan kena sengatan listrik. Tidak. Don't do that. Kita plead lagi. Oh, diajakin main sama Aureli sambil. Ya udah kalau kayak gitu. Lah si Aureli katanya tadi ngajakin main. Ansley baru saja berteman baik dengan si Cinnamon. Ya ampun lucu banget ya udah main-main. Spend time with your dad. Karena Aureli itu tuh daddy's daughter banget ya sabar ya. Yeay udah kan. Ya udah deh kita lihat si Anci. Anci malahan ngobrol sama Cinnamon. Ininya dianggurin ya. Kita mungkin suruh action dulu at group. Jadi kita suruh ngobrol di sini. Biarin aja ya, gelap-gelapan dong. Kita lihat Ansley. Ansley ngapain sih?
Ansley mau kemana itu? Dia pengen ke toilet. Ya udah biarin aja anak-anak yang melakukan aktivitasnya. Neng ada ini nggak? Oh ya kita naikin kasih gaji dulu ya Saber ya, mohon maaf. Ke Mbak Ananya kita kasih bonus akhir tahun kan sampai lupa kan ya. Eh Butler nggak bisa ya kita ya, kasihan banget sih. Kita assign text you, assign tag untuk go to sleep. Kita suruh dia istirahat, kasihan soalnya Saber. Iya, Debu. Lah itu kemana lagi sih? Ancinya mana? Orang mau disuruh deketin kok. Sit together, please. Susah banget nyuruh mereka berdua duduk ya. Yes. Seru. Ini jadi kayak si Neng versi muda banget. Oh, ada itunya toh. Di sini bisa nggak di sini? Di kursi yang kecil bisa nggak? Bisa nggak? Ininya nih Saber ngeganggu banget ya, mohon maaf ya. Kita coba awasin dulu si kursi-kursi kecilnya. Yes. Terus ini cat pole-nya kita akan ganti sama lampu supaya nggak temaram, cahaya bahasanya ya. Sangat bagus sekali Anissa. Yes. Kita pakai lampu... yang mana ya lampunya? BTW anyway, busway on the way. Ini aja kali. Nah ini aja ya, biar terang ya sambil kayak lilin-lilin gimana gitu. Oke, segitu cukup lah. Oke, kalian harus kayak, kalau ta'arufan kan gak boleh berduaan banget ya. Semi ta'aruf itu gak ada, mohon maaf. Sit together. Duduk berdua lah ngobrol, kalian tuh kan harus saling mengenal satu sama lain. Yes, ya. Kita suruh mereka ngobrolin apa kayak gitu. Oke, okay, diem-dieman dong. Aku pengen tahu dari mereka berdua ada yang mulai pembicaraan gak sih? Aku kepo soalnya. Tapi si Anci kayak yang kepo gitu ya. Dia kayak yang mau nanya cuman ragu-ragu gitu. That is so cute. Terus si Abdullah kayak aduh gimana ya serba salah nih gitu kan. Dia juga nervous juga sama. Cuman aku kepo banget ya. Ya ampun, gak ada yang mulai pembicaraan dong, sebel aku tuh. Sinilah, duduklah. Kamu teh ya, mending gak mau mulai pembicaraan. Mereka sama-sama malu kucing, sumpah. Aha, cuman aha-aha doang ya. Oke, ngobrolin apa gitu. Oke, udah mulai nih. Oh, Anci nunjukin foto-foto. Gak tahu foto apa yang ditunjukin Saber. Kepo kan kalian? Oke, foto lucu deh. Foto hewan mungkin ya. Sit and chat here. Coba ya Saber ya. Kita suruh mereka ngechat sambil duduk gitu. Supaya nggak capek gitu ngobrol sambil berdiri kan. Supaya lebih formal juga kelihatannya. Oke, okay, Anci udah mulai nggak malu-malu lagi. Mungkin karena dia juga butuh temen ya. Lagi ngelucu tapi siap dulu ya kayak... kayaknya aku nggak suka deh gitu kan. Biarin aja Saber, namanya juga anak muda ya. Yes, please tolong kalian berdua. Yang akur, tolong. Lah, pergi kemana dia? Ih, ngeselin banget deh. Dia tuh bored mulu, tau gak sih sebel? Kita heartfelt compliment. Oh, kita ngelawak mungkin ya, Saber ya. Supaya dia gak feeling bored. Kita go around. Ngelawak-ngelawak, Saber. Ya udah sih, kita ceritain cerita-cerita lucu gitu. Anci kan humor sense-nya mungkin oke okay ya Saber ya, bisa bikin orang lain senang ya kan. Dia sad kenapa? My project. Oh, kenapa project-nya kok destroy sama siapa? Destroy sama siapa tolong? Oke, okay, mulai kan, mulai pleasant conversation ya udah biarin aja. Bisa sambil duduk gak sih? Dari tadi aku mau nyuruh mereka duduk susah banget sumpah. Kita lihat Arka, what are you doing? Ini kenapa disensor begini sih Arka? Saya nggak ngerti Saber. Alisa kok udah pulang? Oh dia pulang cuma buat mandi doang. Abis ini dia praktis lagi ya Saber ya. Soalnya kan dia mesti. Wow, banyak banget dia. Moodletnya mohon maaf. Oh iya dia kan udah learn ya si Arka ya. Aku lupa dia mau ngajak duel siapa ya. Oh my gosh, dia kenapa ada sensor begitu sih kelakuan ya. Kita practice magic yang mischief kayaknya. Yang mischief belum kan. Kita lihat dulu si Alisa, tungguin dia selesai mandi. Udah belum? Spicy, nice. Dia bukannya ada tawaran ya. Suruh foto jadi model majalah gitu kan. Coba kita lihat. Ke Road to Fame, modeling. Ya udah Gi, sana kamu pemotretan majalah dulu ya. Lumayan Saber. Ya Ella, ini malahan diem-dieman lagi. Oh, Arka has discovered new spell, Despair.
inspire you, fills your mind with feelings of intense sadness. Jadi itu bisa bikin orang lain tuh ngerasa sedih secara tiba-tiba. That nice, keren. Ayo kita coba dia mischief again, kalau bisa practice mischief again, ya kan, why not? Anci itu siap dulu lah tuh, ngobrol kayak berdua kayak please. Oke, aku gak sabar banget untuk ngelihat si anak-anak ini untuk kuliah ya, sabar ya. Jadi kayaknya in the next episode, mereka akan mulai enrollment, tapi gak tahu juga sih. Oke, bye. Thank you. Ya kemarin tuh kan aku sempat nanya ya, kalau misalnya nanti anak-anaknya pada nikah nih, si Anci, Arka, Alisa, rumahnya mau tetap sama atau beda? Kayaknya lebih bagusnya beda ya, sabar ya. Salah kenapa? Jadi mereka juga bisa punya keluarga lagi, punya anak, ya kan? Otomatis tinggalnya ikut suami lah, ya kan? Jadi yang tinggal di rumah ini paling anak-anak yang masih single gitu. Atau anak pertama cowok yang bakalan, ini kayak aku masukin aja ya. Soalnya kita nggak perlu source uang juga, celah. Nanti genome kita kasih satu-satu ke anaknya, celah. Gaya banget ya. Ya begitulah ya, sabar. Apa tuh tadi sampai mana? Sampai lupa dong. Iya, paling Arka kali. Karena Arka kan anak cowok pertama kan, sabar. Yes. Ini udah kan cuma 3 doang. Kayaknya semalam ada berapa sih? Emang kurcaci biasanya 3 sih, sabar. Cuman ya udah 3 pas. Pas, oke. Okay. Aku gak sabar setelah mereka kuliah, nanti mereka bakalan nikah. Ya ampun, waktu cepat sekali berjalan. Dan si Neng besok ulang tahun ya. Ah, bentar lagi jadi tua, sabar. Kita iniin fame points-nya dulu yuk. Mau kemana coba fame points-nya? Ini apa? Celebu serum? Boleh deh, cobain ya, sabar ya. Jadi si Neng bisa order apa kita dikirimin tuh. Aku masih gak tahu ya, sabar, lokasi si Celebu serum itu tuh di mana, tapi itu sangat membantu sih ya, buat nambahin skill juga bagus banget. Yaudah, karena dia udah pulang, kita suruh si Anci untuk beberes, ya kan, kita suruh dia untuk pipi. Habis itu proyekannya dia jadinya sedih. Ini dijual juga ke kolektor. Yes please, dia tuh grade-nya apa sih? Grade sekolahnya masih B dong. Kayak Alisa udah pulang, dapet uang deh, ya kan, sabar, dari hasil pemotretan. Ya udahlah, biarin aja. Terus ini kita work carefully juga. Dia harus nyelesain project-nya. Gak tahu ini dihancurin sama siapa. Aureli tidur. Alisa, how? Dia kenapa ini? Magazine fame. Good job, girl. Kita beli ini dulu yuk. Apa sih namanya? Body care. Ini. Beli itu. Oke, good. Karena dia lagi fit ya. Jadi dia harus balik lagi ke agensi. Untuk latihan lagi di agensi, dia harus kerja keras ya, sabar ya. Ini baru 4 dong, ini yang kelima berarti kurang 5 lagi. Semangat ya Alisa, kamu pasti bisa menuju puncak. Aishon lagi senang, jadi kita suruh dia untuk ke si Babam. Babam play with laser point. Apa kamu sih cinnamon pengennya bula donat ya? Nggak boleh. Ansley lagi rajin ya, sabar ya. Dia beres-beres mulu dari tadi masa. Abis itu aku mau suruh si Arka untuk istirahat dulu. Oke, Anci lagi ngerjain proyekannya. Si Neng bisa bantuin gak supaya si Anci ngerasa deket sama ibunya ya kan, sabar. Didampingi Cela. Oke deh sabar, jadi sampai di sini dulu kita main The Simpat Keluarga Cemara, di mana di episode kali ini kalian udah melihatkan progresnya Abdullah sama Anci. Ya masih kayak malu-malu kucing ya, sabar, alias shy cat. Jadi sekali lagi kalau kalian suka sama serial ini, pastiin untuk like, share, dan comment, and telling your friends too. Dan ya, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam generasi kreatif, dadah.